Salah seorang oknum pengedar narkoba dicerek Sat Narkoba Polres Cimahi, Kota Cimahi, Pejumanu, Anyar, Kaliwat. Minangka tarik apikeun ngabongohan petugas, pelaku api-api dagang pakaian. Liantik itu pelaku napelkeun barang pakaian pesanan konsumen di salah seji tempat pikeun nyinglar interaksi. Omset tina modus dagang pakaian narkoba teh tepi ka emang ratus-ratus juta. AS Lirbuek menang mabuk nalika dicerek ku petugas Sat Narkoba Polres Cimahi. Eta jajaka umur 36 tahun teh katohian nyumebar ke narkoba jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polres Cimahi. Pikeun ngabongohan petugas, pelaku sapopoena ngider dagang pakaian. Diantik itu pikeun ngirim paket sabu anu geus dipesen ku konsumen, pelaku make padikan nempelkeun barang, pikeun nyinglar interaksi. Eta barang haram anu dipiboga ku AST ti salah sahiji lapas di Kota Bandung anu kiwari masih dimekarkeun pasualanana. Berinisial AS, warga Kabupaten Bandung. Setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan. Yang bersangkutan memang mengakui selama ini beroperasi menjual sabu berdasarkan pengakuannya kurang lebih 4 bulan. Sabu ini didapatkan dari salah satu lapas yang berada di Kota Bandung. Saat ini kita lakukan penyelidikan. Dari tangan tersangka kita amankan 237 paket sabu. Ya, paket sabu yang kecil seperti ini. Kalau di total jumlah semuanya sekitar 3 ons. Atau istilah narkobanya 3O. Harga per on sekitar 100 juta lebih. Ya, jadi ini sekitar 300 sampai 400 juta yang diamankan saat ini. Di pelaku, polisi nyita sejumlah barang bukti mangrupa 234 paket sabu siap edar kalawan beratna 3 on anu dierong 300 jutaan. Dianti eta polisi oge nyita alat hisap jeung pakaian. Kiwari pelaku diancam hukuman maksimal 20 tahun bui. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.